Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema yang begitu menggelitik di telinga, yaitu Ridwan Kamil cemburu dengan Michael Essien. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Michael Essien menjadi sosok spesial untuk Persib Bandung. Maklum, pemain Ghana tersebut merupakan pemain kelas dunia yang pernah direkrut Maung Bandung. Sebab Michael Essien pernah membela sejumlah klub papan atas Eropa, sebut saja AC Milan, Real Madrid, bahkan Chelsea. Tak hanya itu, ia juga pernah berkiprah bersama tim nasional Ghana di Piala Dunia 2016. Hal tersebut membuat semua orang tentu ingin melakukan foto bersama, hingga ngobrol dengan mantan pemain Real Madrid tersebut, tak terkecuali yang dilakukan istri wali kota Bandung Ridwan Kamil, Atalia Praratia. Wanita yang kerap dipanggil Ridwan Kamil dengan sebutan cinta itu mengobrol dengan Michael Essien sebelum laga uji coba antara Persib Bandung kontra Bali United yang berkesudahan 1-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ternyata momen menarik itu ditangkap langsung oleh Ridwan Kamil dan diunggah melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil. Wali kota Bandung itu merasa cemburu dengan Michael Essien. Tapi tunggu dulu, ternyata cemburunya Ridwan Kamil hanyalah kejenakaannya semata. Maklum, pria yang akrab disapa Kang Emil itu memang terkenal jenaka. Lucunya lagi, Ridwan Kamil memberikan tanggapan di laman komentar foto Michael Essien sedang mengobrol dengan sang istri. "Duh, Bandung siaga 1," tulis Ridwan Kamil di akun pribadi Instagramnya. Nah, itu dia beberapa berita tentang Ridwan Kamil yang merasa cemburu terhadap sang mega bintang Persib Bandung, Michael Essien. Kita ketahui semuanya bahwa Kang Emil atau Ridwan Kamil sering bercanda dan membuat kita terbahak-bahak setiap kali kita membaca atau melihat postingan-postingan terbaru di Instagram pribadinya ya. Dan Boboto semuanya bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.